Sudahlah memandu dengan melawan arus, kemudian nak tunjuk biadab pula. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang lelaki bertindak biadab selepas ditegur. Biarpun menyedari kesalahannya, namun lelaki tersebut cuba menunjukkan sikap biadab dengan memohon maaf sambil memaki orang yang menegurnya. One way bro, one way. Eh, hey, pundek saya tahu lah sebelum sana. Eh, hey, you tengok lah pundek apa, you pundek orang. You tahu tak ini one way? You pundek dekat saya? Saya tercakap sorry kan? Yelah, you kata you are pundek apa? Ya, saya tercakap sorry kan? Eh, saya pun pergi sana kan? Yelah, you pun pergi sana pun, you tengok lah orang sana. Ini one way. Saya tercakap sorry apa lagi, dia pundek dia bang. Eh, hey, you apa, you bikin cakap pundek-pundek tu apa? Saya tercakap sorry kan? I tak okay. I okay kalau you cakap sorry. You tiba-tiba pundek dekat I. Cakap sorry, jadi kenapa? Hey. Macam pundek lah kau. Eh, pundek turun lah, tengok. Lu dah salah. Lu datang sini, lu kita dengan I. Yeah. You pundek sama I, pagi-pagi tau tak? Yelah, cakap sorry. Lu ingat I siapa? Siapa lah, pukul. Ha? Tengok. Eh, tiba lah. Eh, siapa? Turun lah, tengok. Woi, tiba-tiba.